Hasil penyisihan grup Piala Dunia Qatar 2022 beserta klasemen top skor dan top assist sementara. Hasil penyisihan grup H, Portugal menang atas Ghana. Dan jadwal pertandingan selanjutnya Jumat 25 November jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat dari grup G, Brazil versus Serbia. Dan hasil dari grup G pertandingan sebelumnya, Swiss menang 1-0 atas Kamerun dan Uruguay bermain imbang 0-0 melawan Korea Selatan. Berikut daftar klasemen sementara dari grup A. Belanda dan Ekuador memimpin dengan 3 poin, disusul Senegal, Qatar poin 0. Klasemen sementara dari grup B. Inggris 3 poin, Wales dan Amerika Serikat 1 poin, Iran poin 0. Klasemen sementara dari grup C. Arab Saudi memimpin dengan 3 poin, disusul Polandia, Meksiko 1 poin, Argentina poin 0. Klasemen sementara dari grup D. Prancis memimpin dengan 3 poin, disusul Tunisia dan Denmark 1 poin, Australia poin 0. Dan dari grup E, Spanyol dan Jepang memimpin dengan 3 poin, disusul Jerman dan Costa Rica poin 0. Klasemen sementara dari grup F. Belgia poin 3, disusul Kroasia dan Maroko poin 1, Kanada poin 0. Klasemen sementara dari grup G. Swiss untuk sementara memimpin dengan 3 poin, disusul Brazil, Serbia, dan Kamerun poin 0. Klasemen sementara untuk grup H, Portugal memimpin dengan 3 poin, disusul Korea Selatan 1 poin, Uruguay 1 poin, Ghana poin 0. Dan berikut daftar top skor sementara Piala Dunia 2022. Bukayo Saka, Inggris 2 gol, Enner Valencia 2 gol, Ferran Torres 2 gol, Oliver Giroud 2 gol. Daftar top assist sementara Piala Dunia 2022. Harry Kane memimpin dengan total 2 assist. Terima kasih sudah menonton Aidan Sport TV. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.